Hai hai hai, assalamualaikum. Jumpa lagi nih sama Mimin. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Mimin kali ini mau ngajakin kalian semua untuk ngebolang lagi. Ngebolang kita kali ini, Mimin mau ngajakin kalian ke tempat yang pastinya kece banget seperti biasa ya guys. Dan cocok banget tempat ini tuh untuk healing. Nah guys, kalau kemarin Mimin habis borong villa di puncak dari episode 1 hingga dengan episode 6 buat rekomendasi kalian. Kali ini Mimin mau ngerekomendasiin tempat penginapan plus tempat wisata yang pastinya wow banget deh dan hits banget, kece banget juga. Pokoknya cocok banget buat rekomendasi liburan beserta keluarga tercinta kalian. Episode pertama ini Mimin mau ngajakin kalian untuk ke Ciletuh Hills. Pastinya Ciletuh Hills ini ada di Sukabumi ya guys, dimana Sukabumi itu juga salah satu tempat yang menarik dan cantik banget untuk kita explore loh. Jadi gak kalah sama Bogor yang gak ada habisnya untuk dieksplor, terutama untuk daerah puncak. Saatnya review. Nah guys, jadi Mimin tuh lewat jalur Loji. Karena sebenarnya jalurnya tuh ada dua guys, jalur Loji maupun jalur Cikidang. Tapi Mimin memilih melalui jalur Loji karena memang bisa menghemat waktu sekitar 40 menit untuk mencapai ke Ciletuh Hills. Ternyata melalui jalur Loji ini jalannya tuh cihuy banget guys. Tanjakan dan turunannya tuh curam banget. Jadi bener-bener ini tuh jalur wow banget deh. Apalagi ada tanjakan itu 90 derajat gak abis-abis guys. Jadi Mimin tuh sempet horor banget, sempet deg-degan karena beneran deh. Jadi kayak ikutan tahan napas guys pas naik. Dan yang Mimin suka ketika kita lewat jalur ini tuh bener-bener kalian tuh bakal dimanjain banget dengan pesona alam yang luar biasa indahnya. Selain jalur ini juga memanjakan mata, jadi ibaratnya kalau kalian lewat jalur ini, kalian tuh juga bisa sambil healing. Nah, jalur ini juga memang banyak banget yang namanya tikungan-tikungan tajam guys. Jadi kalau kalian melalui jalur ini, kalian harap berhati-hati ya. Dan pastikan juga kendaraan kalian dalam kondisi prima. Untuk menuju ke sini sih mudah aja ya guys. Kalian tinggal searching di Google Maps alamatnya di Jalan Raya Cikante nomor 1 Ciwaru Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Kebetulan Mimin kan dari Bogor guys, jadi untuk menuju sampai ke Ciletuh Hills Mimin tuh butuh waktu sekitar 6 jam. Itu pun harus dengan catatan kondisinya lancar ya guys. Jadi kalau misalkan di Pasar Cibadak macet, nah estimasinya tuh bisa tambah panjang ya guys. Mimin sih menghimbau buat kalian semua, kalau kalian mau melalui jalur Loji, better sih masih kondisinya tuh masih terang ya guys. Kenapa? Karena jalurnya lumayan panjang, kemudian tuh sepi banget. Jadi kalian harap berhati-hati karena Mimin juga takut banget nih, apalagi sekarang lagi ada begal yang justru malah korbannya jadi tersangka guys. Nah kita kan gak mau ya, udah niat mau ngebela diri malah masuk bui. Sebelum lanjut ke reviewan, kalian bisa bantu support Mimin dengan cara di subscribe, like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya. Dan kalian juga bisa loh follow IG maupun TikTok Tripview ya. Ketika kalian ketemu Tugu, kalian ambil ke kanan ya guys. Jadi kalian harus mengikuti jalur ke arah Geopark Ciletuh. Kalau di awal-awal memasuki jalur Loji, kalian akan banyak banget ketemu tanjakan. Nah, di sini dimulailah kalau kalian akan menuruni bukit, guys. Dan ternyata masih sama, pemandangannya masih oke, kece banget, badai deh pokoknya. Ini pemandangannya luar biasa indahnya. Kalian juga bisa kepoin IG dari Ciletuh Hills. Jadi pada saat kalian melalui jalur Loji, dan ini adalah terakhir turunan yang ada di jalur Loji. Dan yang paling masya Allah cantiknya, Mimin tuh benar-benar dibuat speechless banget, mes banget ketika sampai di areal persawahan ini guys. Nah kita sempat berhenti ya guys, dan ternyata waduh di belakang ini ada view dari Curug Cimarinjung, yaitu salah satu curug yang ada di Ciletuh Hills. Thank you.
ketika kalian bertemu dengan Indomaret ini, sebenarnya tuh udah gak jauh lagi untuk menuju Ciletu Hills guys. Sekitar 2 kilometeran aja dan kalian berbelok ke kiri ya. Tapi ketika kalian sudah menemui jalur ini tuh sepanjang perjalanan jalannya tidak semulus yang tadi ya guys. Banyak banget lubangnya sehingga jarak tempuhnya tuh terasa lebih lama guys. So, kalian gak perlu khawatir karena walaupun jalur ini jelek banget sih menurut Mimin, tapi pemandangan yang bakal kalian temui selama di perjalanan ini Masya Allah luar biasa. Kalian akan lihat banyak curug dan ini tuh benar-benar memanjakan mata banget dengan pesona alam yang luar biasa indahnya Masya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Ciletu Hills. Yang kalian lihat itu namanya Curug Sodong. Yang perlu kalian ketahui, Geopark Ciletu ini sudah diakui oleh UNESCO loh guys sebagai Geopark Dunia. Jadi guys, kalau di sini kita tuh bisa check in di jam 15 dan check out jam 12 siang. Nah, karena Mimin datang ke sini memang sebenarnya pas sampai ini kita pengen banget yang namanya ikut safari tour dari Ciletu Hills. Maka dari itu kita lagi nunggu tour guide dari Ciletu Hills. Yang Mimin ambil ini sebenarnya yang paling jauhnya guys untuk safari tour. Kenapa? Karena memang kita pengen banget yang namanya lepas penyu karena penasaran kan. Seseru apa sih ketika kita main sampai ke ujung genteng terus ngelepas penyu. So kalian wajib terus stay tune di channel Mimin ya guys. Dan ini adalah area resto dari Ciletu Hills. Wow, kece banget. Bener-bener, aduh ini tuh bener-bener gak bisa diungkapkan dengan kata-kata secantik ini tempatnya guys. Jadi selama perjalanan kita yang menegangkan itu karena memang jalannya itu benar-benar tikungannya banyak banget, terus kemudian turunan dan tanjakan yang tajam plus curam, ternyata pas sampai sini semua dibayar lunas guys. Karena tim safari tournya udah datang, maka dari itu kita langsung siap-siap. Jadi kalau kalian mau tahu kemana aja sih nih Mimin selama perjalanan, terus berapa sih rate dari safari tour ini, nanti Mimin kasih tahu. Juga kalau kalian mau reservasi, kalian bisa cek di description box yang Mimin sudah cantumkan nanti. Kalian tinggal cek ya. Dan Mimin gak bisa shoot semua karena memang ini perkara baterai ya guys. Jadi Mimin cuma ngambil 2 tempat wisata yang memang menurut Mimin ini recommended banget buat kalian semua. Ini adalah yang pertama, Curug Awang. Dan di sini cantik banget. Kalian bisa lihat ya, ini kayak Niagara banget. Kemudian juga di sini kalian bisa berfoto-foto dan sudah disediakan tempat. Terus kemudian pada saat kalian ke sini, ini tuh jalannya memang tricky banget sih. Tapi kebayar deh ketika kalian di sini dan kalian juga bisa lo makan siang di sini sambil menikmati Niagara yang secantik ini. Gak jauh dari Curug Awang, kita sekarang di destinasi kedua, ke Bukit Panenjoan atau Amphitheater Panenjoan. Nah, kalau kalian kesini, kalian tuh bisa menikmati panorama hamparan sawah dengan pepohonan di sekelilingnya. Jadi ini tuh cukup unik banget karena modelnya tuh berupa setengah lingkaran dimana mirip banget sama mega teater atau gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni maupun hiburan. Sekarang kita ke Puncak Dharma. Puncak Dharma ini adalah salah satu dataran tertinggi di kawasan Geopark Ciletu. Bukit di Puncak Dharma ini berada di ketinggian 230 meter MDPL ya guys. Keindahan dari Puncak Dharma ini tuh kalian bisa menikmati panorama Teluk Ciletu yang berbentuk tapal kuda. Selain itu keindahan tebing-tebing, persawahan hingga pantai Geopark Ciletu yang bisa kalian nikmati selama kalian berada di Puncak Dharma ini.
Nah, kita sudah sampai di ujung genteng karena sebenarnya kita tuh ngejar untuk pelepasan penyu, guys. Kebetulan pelepasan penyu itu jam 5:30. Jadi ini menurut Mimin tuh seru banget dan memang gak akan dilupakan sama anak-anak karena ini adalah salah satu tempat wisata keluarga yang kece banget sih kalau menurut Mimin. Nah, kita sekarang mau lihat tempat penetasan dan penyu-penyu yang memang lagi dikubur telur-telurnya. Jadi nanti ketika telurnya sudah menetas, dia akan keluar, guys. Dan ini saatnya kita pelepasan penyu. Ini pelepasan penyunya di jam 5:30 sore ya, guys. Setelah selesai pelepasan penyu, kita langsung ngacir lagi, guys, untuk ke pantai timur. Karena katanya ini cantik banget pantai timur ini. Karena kita pengen dong ala-ala selebgram yang punya kenangan selama kita di Ciletuh Hills. Kita langsung ngacir, guys. Dan ini adalah salah satu video singkat Mimin supaya Mimin punya kenangan selama di Ciletuh Hills. Dan Masya Allah cantik banget ya, guys. Ini pantainya tuh benar-benar bersih banget, apalagi sebenarnya kalau Mimin beruntung, Mimin tuh dapat sunset. Tapi ternyata Mimin kurang beruntung, guys. Pantai ini juga salah satu tempat favorit buat para peselancar yang memang menyukai hobi surfing, guys. Saatnya Mimin foto-foto dulu ya, guys, untuk menikmati keindahan dari Pantai Timur. Setelah kita selesai untuk mengeksplor di kota Sukabumi, sekarang saatnya kita pulang, guys. Dan ternyata kita sampai di Ciletuh Hills jam 9 malam. Jadi udah capek banget. Dan jalan menuju lodge ini benar-benar gelap banget, guys. Jadi memang harus diimprove ya, ditambah lagi nih lampu-lampunya. Dan kita menginap di lodge Puncak Manik. Ini adalah penampakan dari lodge-nya. Tapi ini Mimin kombinasikan di saat malam hari dan di saat pagi hari ya, guys. Karena mengingat kalau malam kan ketika di shoot juga hasilnya kurang maksimal. Saatnya room tour. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah penampakan dari dalam lodge Puncak Manik. Disediakan 2 double bed, jadi bisa diisi 4 hingga dengan 6 kapasitas orang. Kemudian di sini ada area living room yang memang kalian bisa nongkrong di sini dengan santai, guys. Disediakan pengusir serangga. Dan ini adalah complimentary dan ini ada tempat untuk kalian menaruh barang-barang kalian di sini. Ini area wastafelnya yang cukup bersih dan di sini disediakan amenities lengkap. Ada air mineral dan disediakan juga handuk serta ada sabun pencuci tangan. Yuk, sekarang Mimin mau ngajak kalian untuk melipir lihat kamar mandinya. Dan ini kamar mandi yang memang untuk showernya saja ya, guys. Disediakan ada sabun serta sampo. Water heater berfungsi dengan baik dan air mengalir dengan cukup deras. Dan sekarang di sebelahnya adalah ada area toiletnya, ya memang ini dikhususkan untuk toiletnya saja, guys. Disediakan juga sapu lidi dan sapu ijuk. Jadi kalau kotor kalian tinggal bersih-bersih ya, guys. Nah, yang serunya di sini, jadi kalian gak bakal kepanasan walaupun di sini cuacanya panas banget karena di sini AC-nya ada 2, guys. Jadi bye-bye keringat. Yang paling menarik dan uniknya di Ciletuh Hills Lodge Puncak Manik yaitu kalian bisa melihat waterfall, guys, dari kamar. Masya Allah, kebayangkan cantiknya kayak gimana. Dan ini adalah situasi di pagi hari. Selamat pagi. Masya Allah, ini tuh bener-bener, aduh, Mimin tuh gak bisa mengucapkan dengan kata-kata karena lukisan sempurna dari Sang Maha Kuasa. Masya Allah, cantik banget ya, guys. Di sini juga disediakan ada bangku, kalian bisa menikmati waterfall. Kemudian juga ada hammock dan ada jacuzzi, guys. Kalian bisa jacuzzian sambil memandangi waterfall secantik ini. Duh, kebayang gak sih kalau ini tuh cocok banget buat kalian healing. Apalagi dari kamar ini kalian juga bisa menikmati lautan loh. Pada saat Mimin di sini, tiba-tiba, guys, turun hujan. Dan alhamdulillah ya, karena hujan juga bagian dari rezeki, wajib harus kita syukuri. Dan ini epic banget, guys, ketika hujan turun kabut.
auto Mimin tuh gak bisa move on dari Ciletuh Hills ini guys. Rate menginap di Ciletuh Hills tipe Lodge Puncak Manik 2 juta rupiah. Untuk safari tour sampai ke ujung genteng 1 juta 500 ribu rupiah. Jadi kalau buat Mimin ini tuh hidden gem, apalagi di sini selain bisa menikmati view panorama secantik ini, kalian tuh juga bisa menikmati taman wisata yang disuguhkan oleh Ciletuh Hills. So, ini adalah Mimin mau balik pulang. Jadi, mudah-mudahan reviewan ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa dijadikan salah satu rekomendasi liburan kalian bersama sahabat maupun keluarga tercinta kalian. Have a great day and bye-bye. Sampai ketemu lagi di Road Trip Mimin Hidden Gem Sukabumi Cianjur Wisata Alam episode kedua, yang pasti tetap di tempat wisata alam. Dan kalau kalian mau tahu keseruannya kayak gimana, tongkrongin terus channel Mimin ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.